sejak kapan banjirnya, Pak? Tadi malam sekitar jam 10. Jam 10. Malam. Banjirnya sebatas mana tuh, Pak? Sebatas pinggang. Pinggang. Enggak ada evakuasi, Pak, dari BPBD? Enggak ada. Enggak ada, sini enggak ada. Tapi ini memang sudah sering terjadi kalau hujan deras ya, Pak? Setahun sekali. Setahun sekali. Nah, semalam itu kok masalah bulan 12 juga. Terakhir bulan 12. Iya, jadi ini mau setahun nih. Kalau Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Sampai anak saya udah umur 32 tahun. 32 tahun. Berarti emang ini terjadi setahun sekali ya, Pak? Ya, dan sering terjadinya itu kebanyakan itu setahun sekali. Pak, ini kalau dari tahun-tahun sebelumnya, ini terparahkah atau menurun tingkat keparahannya? Enggak, ini yang tahun lalu lebih besar lagi. Kalau yang paling tinggi itu semana pernah? Paling tinggi lebih kurang jendela kaca. Jadi ini ya. Harapannya nih, Pak, semalam sempat mengungsi nggak, Pak? Kemana Bapak mengungsi? Mengungsi kami di atas. Oh, langsung naik ke atas. Ya. Oh, oke. Begitu banjir langsung mengungsi, Pak? Iya lah, barang-barang naik ke atas semua. Biasanya, Pak, kalau misalnya hujan deras gitu, gimana cara taunya kalau ini bakal banjir, Pak? Kan gini, kalau umpamanya dia dari sana datang air sampai sini. Tanda-tanda ya, Pak, ya? Ya, juga tanda-tanda udah dan siap-siap kemas barang lah naikkan ke atas. Pak, ini sampai ujung sana banjirnya, Pak? Ini enggak ya? Tapi di sebelah sana ada lagi banjir juga. Banjir juga di dari sana maksudnya daerah Langga. Barang Bapak ada yang hanyut enggak, Pak? Enggak ada ya. Harapannya nih, Pak, kepada pemerintah? Bantuan pemerintah sudah pernah? Kalau setiap tahunnya biasa ada, Pak. Ada? Berupa apa, Pak? Berupa kanan sembako, atau pengadaan dapur umum, gitu lah. Kadang-kadang orang dari luar datang juga, membantu. Oke. Pak, harapan kita, Pak, apa ini, Pak? Harapan kita? Harapan kita ya, kalau bisa ya cuma di benda ya. Kalau kita kan nggak ada ini. Nggak ada masalah kalau memang ini memang udah setiap tahun seperti ini kita hadapi udah. Jadi udah nggak ini lagi lah. Aja. Karena kita pun kemana ya? Di sini tuh nggak punya rumah. Ini aja lah harapan.